Melati putih adalah spesies melati yang berasal dari Asia Selatan, di India, Myanmar dan Sri Lanka. Penyebarannya dimulai dari Hindustan ke Indochina, lalu ke Pulauan Melayu. Melati putih tumbuh di pekarangan dan dapat digunakan sebagai tanaman pagar. Ketinggiannya dapat mencapai 2 meter. Melati putih yang sering disebut melati saja di Indonesia memiliki rasa bunga dan daun yang rasanya pedas, manis, dan sifatnya yang sejuk. Simplicia yang dipergunakan dalam pengobatan ini berkhasiat anti radang, merangsang keluarnya keringat, diaforetik, peluruh air seni, diuretik, dan melegakan napas. Adapun akarnya terasa manis, pedas, netral, dan agak beracun. Ini bersifat mematikan rasa, anestesi, dan menghilangkan nyeri, analgesik. Ramuan melati putih dilarang untuk diminum oleh ibu hamil dan kondisi badan lemah. Penyakit yang kiranya bisa diobati oleh akar melati putih adalah bengkak karena luka terpukul, nyeri karena patah tulang, sakit gigi dan kepala. Daun dan bunga melati putih digunakan untuk mengobati flu, diare, demam, menghentikan ASI, dan bisul.